Zas! Assalamualaikum guys. Okay, hari ini satu hari bulan 1 2021. Okay, kita telah pun berhijrah ke tahun baru daripada tahun 2020. Sekarang ini kita masuk ke tahun 2021. So, azam kita fikirlah sendiri, okay? Fikir yang baik-baik, azam-azam yang berguna. Sebenarnya azam kita tak berjaya. So, kita pastikan untuk tahun ni azam kita pasti berjaya, okay? Okay, sebab challenge ini sebab yang tidak berjaya. Okay, challenge kali ini mesti kena berjaya sebab kita mulakan hidup tahun baru. Okay, so guys, jangan lupa subscribe dulu, komen, share, komen yang baik-baik. Dan jika ada kawan-kawan yang mau tengok Estikan tidak bersama, okay? Wow. Okay, jangan lupa kita makan dulu. Jangan lupa kita tengok ini apa. Okay, nampak tak? Ini adalah roti spicy chicken bun, bun ayam pedas Korea guys. Wow, kenapa ni memang warna dia pun nampak ngeri guys, warna hitam memang ngeri lah, nampak tu, nampak tak tu ngeri. Ni first time makan roti yang berperisa spicy. Okay, sebelum ni mana ada roti spicy? Sebelum ni roti majering, roti kaya, roti kacang, ha, roti macam itu sekali guys. Okay, roti ni limited edition. Okay, bulan satu ni sahaja katanya roti ini di pasaran. Yang mana nak challenge boleh beli sekarang, okey. Jangan tunggu lama-lama. Okey, aku cabar korang challenge makan roti spicy ni. Okay guys, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Guys. Guys. Banyak ni guys. 2 3 4 5 6 10 guys, semuanya 10 guys. Semuanya roti hari ini ada 10. 10. 10 pack lah, 10 pack ni. Okey, jom kita mulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dah dulu, kita nak buka satu-satu tak angin nanti. Kita makan macam buka, makan buka, makan. Okey. Hei, dah guys. Ada bau. Bau pun dah pedas. Tapi sedap baunya. Baunya memang enak guys. Burger 10 biji hari tu pun tak habis. Ni roti pula. Roti ni tak ada apa lah. Mesti boleh habis kan. Roti je pun. Roti je guys. Sambal. Pastikan habis. Mesti habis. Roti spicy sedap. Memang sedap guys. Nanti dia memang sedap. Walaupun dia nampak hitam macam ni, okey rasanya. Rasa macam sambal ikan bilis guys. Macam sambal nasi lemak pun ada. Tapi kerana warna, kenapa roti ni warna hitam lah? Adakah dia terlebih bakar? Dia lah taruh. Kalau roti macam ni, kalau ikut tengok ni, macam roti berkulak tau. Dia punya pedas tu baru rasa. Kan kena masuk orang ah. Tak sabar lagi nak buat berdua, buat seorang dulu. Macam siapa yang celeng? Injak yang celeng, Timmy ke? Ayu ke? Ding ke? Boleh celeng. Okay. Lang tu, soleh ya. Dan yang lain-lain pun boleh, boleh celeng. Satu sudah habis. Azam 21 makan banyak guys. Azam 21 nak membesarkan badan. Orang lain nak menguruskan badan, kita nak membesarkan badan guys. Ya
Yang kedua guys, film mau 10 bungkus pun hampir habis. Ini kan roti je. Chill je. Ni ke roti yang viral? Roti spicy Korea yang viral ni ke? Tak lah pedas sangat guys. Sebelum makan Maggi tu lagi pedas lah. Okay. Pedas dia ni boleh lah. 50% pedasnya. Peluh guys. Peluh. Dua. Habis yang kedua. Okay, kita buat mukbang ni. Bukan mukbang ni, mukbang. Mukbang. Wish. Inti dia pun bukan banyak sangat guys. Biasa-biasa je inti dia ha. Tak banyak sangat. Biasa sekadar ada je ni. Makin lama makin sangat selang. Yang ketiga namanya. Cuma ada mukbang ni makan lambat. Okay, saya dah yang ketiga. Kami yang keempat pula. Keempat guys. Kala kau rasa tiada harga ini, pejamlah mata, peganglah hati. Kala kau rasa perut kau lapar, makanlah roti ada di sini. Kalau rasa pedas, jangan makan banyak, makan sikit saja untuk hilangkan lapar. Okey guys. Okey. Yang keempat eh. Boleh selang lah. Sekali lagi. Ini makan santai guys. Ini makan challenge namanya. Ini makan santai tau. Makan santai betul. Oh, no.
Cuman abis 10 ya. Yang keempatnya pun dah rasa loyal ni. Loyal kan? Loyal, memang loyal. Sebenarnya azab tahun ni pun sama. Masih sama, masih tak habis lagi. Masih cari tak habis. Tapi tak apa, yang dia ada boleh dimakan. Kita untuk menghibur hati anda semua. Yang kecam lagi, yang kecam. Ambil yang baik-baik saja. Hati ini tak pedas langsung guys. Sama tak pedas. Sama tak pedas. Dia punya ni, yang hitam ni. Ini kan kita muak. Ini kan tak selera nak makan. Ini warna hitam ni, tak selera. Halo. Baik lagi ni. Eh, tak kenal lah. Nah. Hey. Loyal. Rasa tekak dan geli-geli lah. Guys, jangan lupa guys, subscribe guys. Subscribe dulu, follow dulu guys. Follow, subscribe, like. Jangan lupa follow di Lazada. I punya kedai Bobo Slash Shop, okey. Ha, kat sana ada abang dah jual barang-barang sedikit di Lazada. Sebab kat jual di Lazada ni penghantaran dia murah guys. So nak beli barang-barang kat Lazada, boleh pergi ke kedai Bobo Slash Shop, okey. Kedai Bobo Slash kedai. Ha, okey. Boleh tengok kat situ. Jual tempayek. Jual barang-barang macam-macam barang lagi nak jual. Nanti sedikit-sedikit demi sedikit, insyaAllah, untuk azam tahun ni. Semoga dimurahkan rezeki kita semua, okay. Guys, saya rasa dia tak lalu ni guys. Sorry guys. Ini saya simpan buat sampai pagi esok je. Saya akan makan sekejap lagi. Ini tak lalu guys, tak lalu sangat dia. Wih, betul-betul lah roti spicy ni. Nama spicy. Nama je spicy. Ha, ban, ban, apa? Ban, ban ayam pedas. Ban ayam pedas Korea. Tapi dia tak pedas sangat. Memang tak pedas sangat. Ha, budak-budak pun boleh makan. Tak ada masalah ada. Memang tak pedas. Tu macam makan satu ya, jangan banyak. Kalau banyak terbakar tu. Ha, okey, makan satu je. Warna pun hitam, hitam macam kena bakar lentong ah. Roti lentong namanya. Roti lentong, spicy. Oh, memang pedas. Memang pedas pula dah. Memang muak. Memang muak. Makan banyak. Makan satu, dua tu okey lagi. Makan tiga, empat tu. Memang muak lah. Memang tak macam telan lah. Tu memang tak nak paksa. Memang tak nak paksa. Azan ni memang tak nak paksa. Azan baru ni sekadar makan je lah. Yang tak habis ni tak apa. Kita boleh simpan lagi, okey. Okey. Jumpa lagi di next video, okey. Yang mana nak challenge tu, yang mana nak merasa spicy chicken bun ni, boleh merasa. Okay, boleh beli sekarang. Pasal barang ni limited edition, okay? Limited edition. Keluaran untuk bulan ni sahaja katanya. So, Cule Bomber, Kimi Channel, Sabar Rescue, Life as Bomber, dan Ayo, Admit Ayo. Okay, korang boleh try, boleh buat challenge untuk korang sendiri. Memang semua dah tak mampu nak telan sebanyak 10 ni. Mampu telan 3 per 1-2. 3.5 je roti. So tak, memang tak mampu nak telan banyak roti ni. Oh, kecil guys. Tangki kecil saja. Tangki kancil kata. You all tangki lori tak apa. Tangki lori boleh telan banyak. Mana tak apa. Tangki kancil memang sekadar tu je lah. Memang tak nak habiskan. Okay, sekali itu saja untuk menghiburkan hati anda semua untuk awal tahun 2021 ini. Jumpa lagi di next one. Okay, jangan lupa follow dulu, subscribe, comment, like.
Dan jangan lupa follow di IG, Instagram, Instagram Fidah Puan Basel, dan juga Facebook page Fidah Puan Basel juga. Okay, jangan lupa set kita jangan pecah guys. Gratis je guys, gratis sahaja untuk subscribe, like, komen tu gratis sahaja. So jangan lupa untuk menonton video seterusnya. Okay, bye bye, assalamualaikum.